Kembali di Ainsu Pagi, pemirsa, Densus 88 anti-teror menemukan sejumlah senjata usai menggeledah rumah pelaku kasus perampokan toko emas berinisial YT di Madiun, Jawa Timur. Selain itu, Densus 88 juga menggeledah rumah orang tua dan kios milik YT. Tim Densus 88 Mabes Polri menggeledah kios milik pelaku perampokan toko emas berinisial YT di kawasan Pasar Sumur Tiban, Madiun, Jawa Timur pada Sabtu sore. Pengamanan dibantu personil dari Detasemen C Polda Jatim dan tim Gegana. Selanjutnya polisi menggeledah rumah YT di Desa Sukolilo, Kecamatan Jiwan hingga pukul 8 malam. Ketua RT yang menyaksikan penggeledahan mengatakan polisi menyita sejumlah barang bukti di rumah YT, di antaranya puluhan keping CD dan senjata tajam. Sering dikasih peso gitu, linci, terus panah, terus dagangan bedil gitu, berarti bisa bunyi entah, enggak tahu. Pistol ya? Iya, bedil, dagangan bedil itu. Oh, bom ada panjang. Yang tertumbak satu, yang panah-panah itu anak usurnya banyak. Anak panahnya banyak? Banyak. Sama adanya itu loh yang di tempat itu. Disinggung penggeledahan terkait terorisme, Kapolresta Madiun AKBP Nasrum Pasaribu mengatakan hanya membantu pengamanan pasca perampokan toko emas yang terjadi di Magetan. Sementara ini kita tidak bisa memberikan hal ataupun memberikan jawaban, tetapi yang jelas berdasarkan tindak pidana yang ada di wilayah Magetan, pengembangannya sehingga kita melaksanakan BKP terhadap kegiatan tersebut. Informasi sementara, diduga YT merupakan bagian dari jaringan Isbakiyah yang akan menggunakan hasil perampokan toko emas untuk kepentingan ke Suriah. Dari Madiun, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan.